Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di unboxingnya Marian Official mengenai barang baru nih, barang baru. Baru. Jangan dibanting tapi kita banting nanti ya. Enggak apa-apa. Kita sekarang buka ya. Nah, ini ya siapa yang bisa tebak yuk. Ayo deh isinya apa ini deh? HP baru ayo, ya salah. Apa yuk? Kamu. HP baru. iPad salah semuanya. Belum. Kita ada antena indoor. Antena indoor guys. Ini antena indoor. Ada antena indoor. Jadi ini antena indoor ini kalau kita baca di tempat yang punya jual, ini misalkan TV-TV yang sudah digital gitu ya Pak ya, istilah. Nah ini dia dari Tafware TVL D139 high gain antena. Nah, kita lihat nanti bagaimana kita instalasi ke TV, tapi TV-nya ini pun kita make nanti yang integrasi tuner TV ya istilahnya, itu di audio. Nanti kita coba instalasi. Guys, kita ada manual booknya ya. Jadi ini beberapa penjelasannya mengenai pemasangan. Jadi dia itu ada tambahan sebenarnya. Nah ini kita ini ada tambahan untuk ke TV nanti ya. Jadi kita itu ada lubangnya ya. Jadi kita putar. Putar. Si? Oke. Anggap saja udah kenceng ya. Nah nanti jadi baru bisa kita taruh di TV-nya nanti. Ini. Jadi dia sebenarnya ada tambahan lagi amplifier. Dari antena ini akan amplifier. Baru ke digital converter box, baru ke TV-nya. Tapi kalau kita kita coba kayak gini aja ya. Directly connection to TV. Jadi langsung saja mengarah ke TV, tapi kita ke tuner nanti ya. Ada sedikit berbeda nih. Pokoknya bikin penasaran para yang menyaksikan channel Marian Official nih, kita lihat ya. Di mana TV-nya? Tapi ini bukan TV, tapi tuner TV di audio. Silakan disaksikan. Kita mulai instalasi ya. Jadi ini monitor ya. Monitor untuk komputer, untuk nampilin HP ke monitor gitu ya. Jadi ini kita sudah ada kabel HDMI-nya. Yang pernah kita jelasin ini mini HDMI tapi ke HDMI. Ini kabel HDMI-nya sudah ada di belakangnya ya. Dan ini antena tadi. Jadi kita mau pasang antena ini, tapi bukan kita pasang di TV ini karena nggak ada. Ini bukan TV monitor ya ini ya. Jadi kita pasang ini di tuner. Ini tuner, tuner. Ya. Ini ada namanya dia box audio. Tapi dia ada tunernya nih. Ini antenanya. Jadi ini nanti monitornya timbul dari sini nanti. Tampil kita mengarahkan ke monitor tadi. Ya. Jadi kita pasang dulu antenanya. Ini antenanya ya. Jadi kita lepasin dulu stikernya. Nah, kita tempel sini ya. Kita tempel di sini. Ceger. Wow. Ya. Jadi yang ini, guys. Jadi kita colokin di sini. Nih antenanya. Jadi box audio ini punya antena untuk colokan antena guys, karena dia punya tuner ya. Jadi dia punya tuner. Sudah. Jadi kita taruh lagi nanti ini VGA-nya. Jadi VGA-nya pakai converter dari HDMI, kita cek di sini sekarang ya. Kita lihat. Ini yang converter HDMI ya, sini ya, lihat. Jadi kita colokin. Terus yang ini boleh kita langsung ke sini. Colok ini ya, HDMI. Ini
VGA, ini VGA. Ini jangan salah guys, apa dia ada siku ya, kayak gitu. Oke, kita bisa lock. Oke. Oke, kita mulai on. Dia punya monitor, ini monitor ya. Terus kita punya untuk ininya. Box audio dan ada tunernya, kita on kan, dia hidup ya. Oke, kita lihat dia sudah hidup guys. Oke. Terus kita input ke TV ya, lampunya ke TV harus. Terus dia bisa juga pakai remote sebenarnya guys. Oke, tapi pas kita cari channel aja nanti. Oke guys, ini sudah kita hidupkan apa box audio plus integrate tuner. Sekarang kita hidupkan monitornya, monitor yang kita sudah bisa pakai. Nah, jadi langsung tampil. Jadi kita bisa pakai box ini ya, box integrate TV tuner ini, lihat ya. Jadi pakai converter VGA to HDMI ke monitor TV. Oke, itu saja penjelasan dari kami di channel Meriani Official. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.